Oke sobat, jumpa lagi dengan saya. Ini ada receiver Tanaka yang support dengan Nin Media untuk tipe Orion Seki-nya, yang support untuk audionya di satelit Cinasa 11 untuk Nin Media. Buat Anda yang mungkin untuk beberapa channel yang audionya tersendat atau patah-patah, dengan receiver ini yang support jadi normal, tidak ada yang tersendat lagi. Ini cukup yang rekomend dari satelit Cinasa 11 untuk Nin Media dari Tanaka. Dan kita coba lihat untuk dalamnya. Kita buka. Ini ada satu remote. Kabel RCA. Buat yang mau menggunakan HDMI, kita cari kabel sendiri untuk HDMI. Dan ini baterainya untuk remote. Dan ini receivernya. Ada panduannya untuk kartu garansi. Dan ada panduan-panduan di dalamnya. Seperti ini untuk receiver Orion Seki dari Tanaka yang support untuk audio rekomend dari Nin Media untuk satelit Cinasa 11. Dan ini belakangnya ada kabel LNP untuk masuk ke sini, dan ini ada USB untuk pemutaran-pemutaran film atau pemutaran musik melalui USB. Dan ini ada spot untuk HDMI. Dan ini untuk audio, merah putih untuk audio, dan yang kuning untuk video, dan yang hitam ini untuk digital audionya. Dan ini ada saklar untuk mematikan atau menyalakan receiver lewat belakang. Seperti ini untuk receiver Tanaka Orion Seki yang support untuk Nin Media dengan audio yang tersendat jadi lancar. Dan kita coba lihat untuk di panduan-panduannya untuk di sini. Ini ada panduannya. Semua komplit untuk panduan-panduan, kita tinggal pahami, tinggal kita baca saja seperti ini. Untuk receiver yang support untuk Nin Media yang audionya delay, kita ada di dengan menggunakan receiver ini kita aman. Ada kartu garansi dari pabriknya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga tutorial semoga bisa bermanfaat buat Anda mungkin yang mau pilih-pilih receiver. Ini sudah support untuk Nin Media dan HDMI, dan receiver ini juga bisa dipergunakan untuk jaring atau dish besar untuk satelit yang lain. Kita harus mesti untuk ke Cinasa 11. Jadi ini untuk satelit-satelit yang lain juga kita bisa pergunakan receiver ini. Oke sobat, semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih, dan dari kami salam sukses.